Jumpa lagi dengan Megawati dari channel Mega59. Masih dalam acara program Gaya Kuliner Pekalongan. Kuliner khas ini yaitu pecel keong yang terkenal di warungnya Mbak Ru daerah Rowoyoso, Wonokerto, Wirodeso, Pekalongan. Bagi yang belum tahu daerah lokasinya, simak terus video ini karena program guide ini akan menuntun pemirsa untuk menemukan lokasi daerah yang akan kita tuju. Ini salah satu jalurnya, yaitu melewati gerbang Desa Kauman yang ada pompes PDF Valindo berbaur. Posisinya dekat dengan SPBU Wiradesa. Mobil bisa melalui jalan ini. Jalan terus menuju ke utara melalui jalan ini. Ikuti belokan ini. Bagi yang bingung, lebih baik menggunakan map. Belok dan lewat jembatan kecil. Sudah sampai, inilah warung pecel keongnya Mbak Ru yang terkenal dan dicari orang. Menu komplit dapat dibaca di layar MMT yang ada di depan warung makan Mbak Ru. Primadona warung ini yaitu keong kare, yaitu keong yang dimasak dengan bumbu kare. Juga aneka pecelnya, aneka bubur, serta aneka kolak dan minuman khas daerah Wonokerto. Warung pecel ini sudah mulai dirintis sejak tahun 2007. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Libur atau tutupnya hari Jumat. Inilah foto Mbak Ru dan suaminya.
aja ya. Ini ada tauge, kangkung, lobak, tengkuk, sop, kacang, pare, kopis, bayam. Biasanya masak 12 ini. Ini yang gak ada apa jadi? Ini yang gak ada itu sato, kuri, peci. Nanti punya aku kan kasih kopi coba. Rujak komplit ini satu porsi Rp9.000. Sedang keong karenya satu mangkok atau satu porsi itu Rp15.000. Kalau pecelnya Rp12.000. Aneka bubur satu porsinya Rp5.000. Ya ini lodehnya. Masaknya pakai apa sih mbak? Bumbunya mau kare opor ini harus benar bumbu satu. Warung pecelnya Mbak Ruth ini tidak pernah sepi, bahkan yang beli harus antri. Heran-herannya ini orang-orang dari luar kota kok tahu-taunya ya ada warung keong pecel di tempat terpencil ini. Letaknya jauh dari jalan raya, harus melalui jalan yang berliku-liku, harus rela antri. Inilah keistimewaannya Mbak Ruth, begitu terkenalnya keong kare dan lain-lainnya di tempat ini yang khas makanan viral desa, terutama khas daerah Wonokerto. Demikian akhir dari video ini. Kita telah mengantar
Anda untuk menemukan warung makan baru yang begitu fenomenal, walau letaknya jauh dari jalan raya dan tersembunyi. Banyak yang cari, banyak yang ingin makan di tempat ini. Walau ada yang belum tahu tempatnya, sekarang sudah saya tunjukkan lokasinya. Bagi teman-teman yang masih ingin melanjutkan kuliner dan wisata atau traveling di Pekalongan, silakan mencari informasinya di video yang ada di channel Mega 59. Jangan lupa, masih banyak konten-konten yang menarik di channel ini selain traveling dan kuliner. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Memberikan like, share, dan komen serta subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.